bertempat di kawasan Citraland NGK, Kelurahan Mayang, Mangurai, Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasya beserta wakilnya dengan didampingi Kapolresta Jambi menghadiri sekaligus membuka secara langsung MTQ tingkat kota yang ke-50. Wali Kota Jambi dalam kata sambutannya mengatakan harapannya bahwa dari MTQ ini nantinya akan menghasilkan kori dan koriah terbaik. Selain itu, Wali Kota berpesan kepada para kori dan koriah agar dapat memberikan penampilan yang terbaik. Dan diharapkan dari ajang MTQ ini dapat meningkatkan ukhuwah dan keimanan. Malam ini kami membuka MTQ tingkat Kota Jambi yang ke-50. Dan kegiatan MTQ ini menjadi kegiatan wajib bagi pemerintah Kota Jambi dilaksanakan setiap tahun dan digilir per kecamatan. Tahun ini adalah tahun yang ke-50 dan sudah berusia setengah abad MTQ ini, dan harapan kami bahwa dari MTQ nanti akan menghasilkan kori dan koriah yang nanti akan membawa Kota Jambi ke MTQ di tingkat provinsi di Maluku nanti. Mudah-mudahan Kota Jambi nanti akan bisa menjadi juara umum di MTQ tingkat provinsi ke depan nantinya. Pada para kafilah, kami berpesan untuk tampil sebaik-baiknya, dan apabila nanti dalam pengumuman nanti kalian diumumkan sebagai pemenang, maka berlatihlah kembali untuk menyongsong MTQ tingkat provinsi. Bagi yang belum berhasil untuk berlatih kembali, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kalianlah tampil sebagai pemenang. Kemudian kepada Dewan Juri, Panitra juga pengawas, kami titipkan MTQ ini berlakulah adil, fair, dan juga tegas terhadap penilaian nantinya. Mudah-mudahan MTQ ini akan menjadi sesuatu ajang untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan keimanan kita semua. Demikian, terima kasih. Dari Jambi, Diah Syafilah, Tribrata TV. Salam Tribrata.